Okay, yun kami na maging pala sa inyong pinag-iatiraan na kita na. Kali ini tentang standar kantin yang posisi motornya terlalu miring. Ternyata kalau kita pegang posisi sini, sudah putus posisinya, patah, ada patahan. Nanti kita coba bawa ras, dipaskan lagi posisinya agar tidak terlalu miring pada saat di standar, tidak terlalu jatuh. Oke, kita bawa ke tempat ras dulu. Pengetahuan hari ini tentang posisi standar kantin miring. Terima kasih.